Jadi kalau antum sudah mulai futur ya, mulai semangatnya berkurang, antum duduk istighfar, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, baca. Baca, hitung. Boleh pakai tasbih. Boleh. Tapi yang lebih afdal tetap pakai tangan kita. Karena orang kalau sudah pakai tasbih kadang kala astagfirullah. Ya, antum sudah tunggu berapa kali sudah ya? Tinggal dikit lagi. Boleh pakai tasbih jemaah. Pendapat yang lebih kuat, tasbih itu sekedar alat ya, bukan bukan beribadah kita, tapi itu sekedar alat untuk menghitung. Emak-emak mungkin ada yang pakai cincin apa? Digital. Terus dia. Jamaah, alat itu jangan ditunjukkan ke orang. Alat itu antara kita sama Allah, kita mau ngitung. Ini ada yang duduk sama kawan-kawannya, ya tetap dipakai alat itu jamaah. Padahal dia sedang ngobrol, sembunyikan. Bagaimana sebagian salafus saleh itu ya Allah ya. Tahu-tahu ada kawannya datang, dia sedang baca Quran, ditutup Qurannya, ditutupin sama apa gitu. Alah, supaya dia enggak tahu dia sedang baca Quran.